Talif kulubakum. Apakah kita tidak ngeri dengan hadis riwayat Muslim ni? Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, luruskan saf salat kamu dan janganlah kamu bercerai-berai, akan tercerai-berai hati kamu. Betul tak sekarang? Hati orang-orang Islam bercerai-berai, tak ada kasih sayang lagi. Antaranya, dia tidak mau rapatkan saf. Sebelum saya teruskan, ada soalan? Kalau ada soalan, jangan disimpan. Kalau ada soalan, ada persoalan, kita bawa dan kita terus bincangkan. Bawa ke sini, terus bincangkan. Ya? Dan saya izinkan angkat tangan nanti kalau siapa nak bertanya. Ustaz. Ya, teruskan. Kalau orang yang sebelah kita memang selalu sangat mudah di bau, kan? Macam mana keadaan tu? Memang kalau tak bau kena bau? Macam mana maksudnya? Mulut dia berbau lah, kan? Memang kita dah kenal orang tu, kan? Kita tak dapat lah, kan? Sekali-sekali hadiahkan ni. Sebenarnya bacakan hadis kepadanya. Di antara hadis, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli solah. Ataupun dekati orang yang dia segan, beritahu kepadanya, cuba nasihatkan sahabat ni supaya tidak mengganggu orang solat. Mengganggu orang solat, apa hukumnya? Di antara cara mengganggu orang solat adalah apabila mulut orang tu mengganggu orang di kiri kanan, tak konsentrate dia, betul kan? Jangan cakap bau mulut, kalau bau badan misalnya setengah sujud, setengah rukuk, boleh mengganggu perbuatan antum, dosa. Makanya Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu setiap kali kamu ke masjid. Apa perhiasan kita? Perhiasan kita adalah pakaian yang bersih, wangi-wangian di antaranya. Tolong ini dipahami insyaAllah. Ad-dinun nasiha, nasihati dia. Ad-dinun nasiha, nasihati dia. Tapi kalau boleh, nasihat bawa hujah, ya, insyaAllah. Adapun huruf fa pada kalimah fatakhtalif dikenali sebagai fa sababiyah atau penyebab. Betulkan G jadi B. Fa sababiyah atau penyebab. Maka ia beri makna bahawa penyebab cerai-berai, perpecahan dan pergisiran adalah salah satunya ialah tidak meratakan, tidak meluruskan dan tidak merapatkan saf salat. Dan hadis-hadis yang semakna dan semaksud dengan hadis yang sahih ini ialah maaf. Aqimu sufufakum. Fa wallahi la tuqimunna sufufakum aw yukhalifanna Allahu baina qulubakum. Hadis yang kita baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis seterusnya adalah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa maksudnya? Tegakkanlah. Di antara maksudnya di sini, ratakan dan luruskan saf-saf kamu sekalian. Demi Allah, kamu diperintah akan merapatkan, meluruskan saf-saf kamu, atau Allah akan mencerai-beraikan hati kamu. Apa arti bercerai-berai? Kita tak boleh bersatu. Rupanya ya, penyebab kita bersatu adalah solat kita. Memang betul, semua kita sudah berpecah. Tetapi di dalam masjid saja kita tidak berpecah. Tapi sebenarnya dalam masjid pun sudah berpecah. Bagaimana berpecah? Tak mau rapat. Anak katakan di dalam masjid kita pecah, yang paham politiknya tak sama pun di situ. Yang berbeza mazhabnya pun di situ. Yang berbeza tarikatnya pun di situ. Yang berbeza bangsanya pun di situ. Yang berbeza kerakyatannya pun di situ. Sembahyang sama-sama, bersatu kan? Tapi walaupun bersatu pada lahirnya, tetapi kalau dia tidak rapat, dia tetap tidak bersatu. Hatinya masih cerai-berai. Jadi untuk menyatukan hati manusia, antaranya adalah dirapatkan solatnya. Dirapatkan solatnya. Hadis tadi sebanyak 12 hadis. Kalau dikumpul berpuluh hadis, cukuplah 12 hadis untuk kuliah yang satu jam ni. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bagaimana merapatkan.
Cuba lihat. Dan apa akibatnya kalau tidak merapatkan? Umar yang hebat, khalifah yang kedua, orang ketiga yang paling hebat di permukaan bumi, itu kalah perang kerana masalah solatnya tak sempurna. Apa dia? Tidak rapat. Bagaimana kita? Sebab orang Islam jarang menang sekarang. Pernah menang? Hampir tidak pernah menang orang Islam sekarang. Menang sorak adalah, menang yang lain tidak ada. Kalau buat bid'ah, orang Islam menang. Kalau buat sunnah, orang Islam kalah. Apa maksud saya? Bermakna di antara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah tidak merapatkan solat. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah tidak merapatkan solat. Itu bid'ah. Sebab tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat perintah Rasulullah SAW supaya merapatkannya. Ya? Jadi yang kecil-kecil nanti kalau sembahyang rapatkan. Tahu rapat macam mana rapat? Rapat-rapat betul-betul. Ini kembar ya? Kembar. Ya. Okey, kita teruskan. Hendaklah kamu meluruskan, merapatkan saf-saf kamu, atau Allah akan memalingkan wajah-wajah kamu. Itu yang 17. Waman kata asafan, kata Allah. Dan barang siapa memutuskan saf, tidak merapatkan atau memenuhkan saf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Yani Allah tidak akan melayannya, ataupun Allah memutuskan hubungan dengannya. Mentaati perintah Nabi, cara merapatkan dan meluruskan saf. Lihat, kami bawa caranya, sifat bagaimana merapatkan saf. Kita terus kepada hadisnya. Antara hadis-hadis yang menjelaskan hal ini ialah An-Nu'mad ibn Bashir radhiyallahu anhu qaal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qadah hatta ra'a anna qad akalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir فرأى رجلا باديا أسدره من الصف فقال عباد الله لتساون صفوفكم أو يخالفن الله بين وجوهكم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya meluruskan saf-saf kami seakan-akan baginda meluruskan anak-anak panah sehingga baginda melihat kami telah benar-benar lurus dan merapatkan saf. Dilihat benar-benar lurus. Dilihat benar-benar lurus. Mungkin kita tidak tahu kenapa dibawa misal anak panah. Orang Islam pada masa itu sentiasa berperang. Apa dia punya senjata? Di antaranya panah. Biasanya ada tempat anak panah seperti ini. Bila dimasukkan, kan rata. Ada yang panjang, ada yang pendek, tak rata. Begitu juga dia mahu orang-orang Islam tu rata. Dibawa misal kepala hewan orang Islam, dibawa misal dengan anak panah. Ratakan sebagaimana diperintah oleh Rasulullah SAW. Dan kita baca terus. Rasulullah SAW keluar untuk salat. Lalu ketika hampir bertakbir, baginda melihat seorang laki-laki badui yang dadanya terkedepan melebihi saf. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai hamba Allah, tidak ditujukan kepada badui itu saja, ditujukan kepada hamba Allah. Kitalah hamba Allah. Hendaklah kamu meluruskan saf atau Allah akan memalingkan antara wajah-wajah kamu. Artinya kita tidak akan bersatu dengan sebab perbuatan seperti ini. Dan hadis ini adalah hadis riwayat oleh Muslim. Hadis seterusnya, An-Nu'mad ibn Bashir radhiyallahu anhu qala, fara'aitu ar-rajula yulziku mankibahu bimankibi sahibih wa rukbatahu birukbati sahibih wa ka'bahu bika'bihi. Dari Nu'man bin Bashir, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan ramai lagi perawinya. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku melihat seorang merapatkan bahunya dengan bahu saudaranya. Bahu dengan bahu. Okey, ada orang tinggi, ada orang rendah.